Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir mempersembahkan gelar untuk Indonesia pada turnamen bulu tangkis French Open 2017. Tontowi Liliana meraih gelar setelah menundukkan unggulan pertama asal China, Zheng Siwei Chen Qingchen, pada laga final yang berlangsung di Paris, Minggu 29 Oktober 2017. Tontowi Liliana menang 2-2-20, 2-1-15 dalam 44 menit. Bagi Tontowi Liliana, ini merupakan gelar kedua mereka di French Open setelah 2014. Sebelumnya, Liliana juga pernah menjadi juara pada 2009 saat masih berpasangan dengan Nova Widianto. Dengan keberhasilan Tontowi Liliana, berarti Indonesia membawa pulang dua gelar dari French Open 2017. Satu gelar lainnya dipersembahkan oleh pasangan ganda putri Gracia Poli'i, Apriani Rahayu. Selain Indonesia, Taiwan juga mendapatkan dua gelar dari turnamen ini melalui Tai Zhu Ying dari nomor tunggal putri dan Lei Ji Hui Liang dari sektor ganda putra. Satu gelar lagi yakni nomor tunggal putra jatuh ke tangan Kidambi Srikanth dari India.